Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kami Gugus 7 mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh kepala sekolah yang berada di lingkungan Gugus 7 Tarakan Timur. Saat ini kami melaksanakan program yang pertama di lingkungan Gugus kami, yaitu melaksanakan workshop IKM, KOSP, dan PMM. Semoga kegiatan ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga kepada teman-teman, rekan-rekan guru yang bernaung di Gugus 7 Kota Tarakan. Saya Ketua Gugus 7 Takwa di Tarakan Timur, dan saya Sekretaris Gugus 7 Tarakan Timur. Kami mengucapkan semoga kegiatan ini akan berkelanjutan dan menjadi satu pencerahan inovatif dan kreatif untuk Gugus 7. Merdeka belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susunan acara pelatihan IKM. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan, dalam hal ini diwakili Ibu Sekretaris, Ibu Suryani SH. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Dasar, Ibu Endah Sarastiningsi SPD, Kandus narasumber. Yang terhormat Bapak Pengawas Gugus 7, Bapak Sulaiman, SPD, MPD. Yang terhormat Ibu Anita Nurhasanah, SPD. Duta Rumah Belajar sebagai narasumber. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah di lingkungan Gugus 7. Yang terhormat Bapak Ibu Guru peserta kegiatan di lingkungan Gugus 7. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk mempersingkat waktu, kami bacakan susunan acara kegiatan IKM, KOSP, dan PMM di lingkungan Gugus 7. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3. Doa. 4. Sambutan. 5. Penutup. Bapak Ibu sekalian, untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, sebagai wujud rasa syukur dan kecintaan kita kepada bangsa kita Indonesia, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dipimpin oleh Ibu Dunia SPD, hadirin dimohon berdiri. Indonesia, Tuhan sanggup.
Selanjutnya untuk keberkahan dan kelancaran acara kita, mari kita bersama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Jamaluddin S.Pd. Kepada Bapak dipersilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala dan mengajak kepada Tuhan agar kegiatan kita hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Kita bersama-sama membaca pengumuman kita Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya Allah, Ya Rahman, pada hari ini kami hendak menyelenggarakan acara pelatihan implementasi kurikulum Merdeka KSOP dan platform Merdeka Mengajar yang bertempat di SDN 02 Juli. Memohon ridho dan izinmu, berkahilah semua langkah dan perbuatan kami dan jadikan itu semua dengan ibadah dan dengan ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah, Ya Rahman, Engkau yang Maha Satu dan Maha Mempersatukan, kami mohon perkuatlah persatuan di antara kami. Janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan agar lebih bermanfaat untuk agama, negara dan bangsa ini. Ya Allah, Ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para keduanya, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkan kami dan mereka dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Mujib, Engkau yang Maha mengabulkan doa, perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallahi rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya laporan dari Ketua Gugus 7 sebagai pertanggungjawaban kegiatan hari ini kepada Bapak Prayudi Arisanto S.Pd. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi untuk Bapak Ibu Guru yang alhamdulillah bisa datang hadir untuk melaksanakan kegiatan pelatihan IKM, KOSB dan platform Merdeka Mengajar. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Kota Tarakan yang mewakili Ibu Sekretaris Edisun S.H. Yang terhormat Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kota Tarakan Ibu Enda Sarastri S.Pd. Yang terhormat Pengawas Pembina Gugus 7 Bapak Sulaiman S.Pd. M.Pd. dan seluruh kepala sekolah di lingkungan Gugus 7 Kota dan Kecamatan Tarakan Timur dan seluruh guru-guru yang hadir mengikuti kegiatan ini. Mari kita dan puji syukur kehadirat Allah Taala pada hari ini kita masih dan kesehatan cukup dan dapat melaksanakan rutinitas kita sehari-hari. Tak lupa salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan kita Muhammad SAW beserta keluarga sahabat kita umatnya di yang terakhir. Bapak Ibu yang terhormat, saya sebagai Ketua Gugus 7 melaporkan pelaksanaan kegiatan ini itu kita sudah programkan di tahun lalu karena berkenaan
Indonesia Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Mengajar. Nah, anggaran yang sudah tertuang di LKS masing-masing sekolah, dan insya Allah sudah disetujui ketika LKS perubahan. Dan yang lain-lain itu mungkin tidak bisa kita sebutkan karena yang seperti dibilang Ibu Menda ya, tidak usah mengajari itu pernah ya. Sebelum saya tutup, beberapa ini saya mau pantun dulu. Ya. Berwisata ke Pantai Alam, berwisata di Karangan, guru gugus tujuh dan berakal akan terus maju walau banyak saingan. Ya, masih ada satu pantun. Kelapa diminum segera rasanya. Distrik Kota Tarakan hebat programnya akan selalu bersinergi dengan gugusnya. Ya, itu saja yang bisa saya laporkan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan oleh Ibu Sekretaris Dinas Pendidikan Ibu Eni Suryani SH sekaligus membuka acara kegiatan workshop IKM KOSP dan PMM di lingkungan Gugus 7 Kota Tarakan. Kepada Ibu disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati para pengawas pembina, Pak Sulaiman, dan kami hormati kita pilih kita, Pak Anda, dan juga hasil dari kita pada hari ini. Ini Ketua Gugus 7, Pak Rayudi, yang juga Kepala Sekolah SD Dasar 32, Ibu Bapak Kepala Sekolah SD 07, 47, 31, dengan 32 peserta, ya sudah ada, alhamdulillah. Peserta Bapak Ibu Guru semua yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Taala karena pada pagi hari ini kembali kita diberikan kesehatan sehingga dapat melaksanakan tugas dan kegiatan kita pada hari ini. Yang pertama saya menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Kepala Dinas. Tadi pagi pada apel pagi beliau sudah ingin ikut membuka acara kita pada pagi hari ini. Namun berhubung kesehatan beliau yang agak kurang baik dan berencana pagi ini mau ke dokter, sehingga beliau melimpahkannya kepada saya untuk membuka acara kita pada hari ini. Terus yang kedua juga saya apresiasi kepada Gugus 7 yang melakukan perubahan di RKAS itu untuk kegiatan yang memang betul-betul sangat bermanfaat ya. Artinya perubahan RKAS itu udah benar-benar dilihat mana yang paling penting untuk dilakukan. Nah ini tangan dulu ya untuk SD apa? Karena saya inginkan kalau memang ada perubahan atau pergeseran dari RKAS dengan menggunakan dana BOS ini, ya seperti ini benar-benar memang kegiatan yang betul-betul bermanfaat nantinya untuk siswa kita gitu, peningkatan mutu siswa. Jadi sudah sangat luar biasa kegiatan hari ini dengan perencanaan yang matang. Mudah-mudahan nanti di penyusunan RKS 2023 juga ini tolong dipakai banyak ya.
dari pengawasan kita, pengawasan dari kita. Nah, untuk UKM yang untuk mandiri belajar, yang mana sekolah mana yang mandiri belajar? 27, 32. Yang lainnya berubah. Mandiri berubah? Oh, berarti semuanya belajar. Belajar bisa ya Pak ya? Mandiri. Oh, mandiri berubah. Ya, itu atas berarti nanti perlakuannya pasti berbeda ya Bu ya, karena memang kalau untuk mandiri belajar itu masih menggunakan tahun 13, tapi P5-nya itu harus mulai dilaksanakan. Terus kalau yang untuk yang berubah, artinya strukturnya itu memang harus ada yang IKM yang dipakai. Barangkali atau saya harapkan teman-teman semua Bapak Ibu semua sudah menyusun ya rencananya untuk kegiatan-kegiatan yang masih berubah maupun masih belajar. Kalau sudah disusun nanti mesti menjadi bahan evaluasi ya. Ini evaluasi untuk kegiatan ini nanti di semester yang akan datang nanti ini menjadi perbaikan lagi ya. Jadi nanti tolong disimak apa yang disampaikan oleh narasumber kita, karena memang yang diharapkan kita itu adalah untuk bahan evaluasi kedepannya ya, bahwa apa yang dilakukan ini sudah benar-benar. Dan Bapak Ibu guru, ini audiensnya udah pas ya, kelas 1 dengan kelas 4, alhamdulillah. Jangan sampai nanti kepala sekolahnya juga gurunya nggak nyesel gitu ya. Nah ini udah pas yang diundang pada hari ini karena memang masih ditemukan ada guru-guru yang tidak paham atau yang kurang paham mengenai apa itu kurikulum Merdeka Belajar, apa itu kurikulum Merdeka Berubah gitu ya. Ternyata mereka udah yang penting ngajar aja gitu ya. Tapi nanti ya mudah-mudahan di guru setuju dengan kehadiran Bapak Ibu guru semua dengan adanya narasumber ini diharapkan paham semua apa yang dimaksud dengan kurikulum Merdeka Belajar, apa yang mandiri belajar dengan mandiri berubah ya. Yang kedua mengenai KOSP. Nah ini saya kayaknya harus punya pesan khusus untuk KOSP karena saya punya traumatik sendiri untuk KTSP ya, kami punya pengalaman jelek itu dan ini jangan sampai terjadi di gugus 7 dan mudah-mudahan insya Allah tidak, saya yakin ya, karena dengan penyusunan KOSP ini sudah tergambar semua apa yang akan dilakukan di sekolah tersebut ya. Perencanaan kegiatan apa saja yang hanya pengawasan di sini. Insyaallah ya bisa ya. Sehingga semua kegiatan sekolah ini bisa terpantau dan bisa terawal. Kalau untuk PM-nya nanti enggak, kualitasnya belum ada. Nanti naik itu begitu alinya PNN ya ngomong beliau siang ya nanti beliau akan menyampaikan karena ini tugasnya beliau ini ke seluruh sekolah untuk mensosialisasikan tentang PNN ini. Sekali lagi terima kasih kepada guru-guru seluruh Bapak Ibu guru, mohon penjelasannya kerelaan hati untuk mengikuti kegiatan ini sehingga apa yang disampaikan pada ini oleh narasumber dapat berjalan baik dan dapat diimplementasikan di sekolah dengan bismillah warman lahir acara pelatihan IKM KOSP dan PNN 2007 tanggal 21 November 2022 akan dibuka.
terima kasih kepada Bapak Pandaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Demikianlah rangkaian acara pembukaan pelatihan IKM KOLA dan pembinaan guru mahasiswa. Hari ini sekalian selanjutnya kita berbisik dan mempersilahkan Bapak Ibu untuk menjalani sesuatu. Kepada Bapak Ibu yang ada di depan, dipersilakan. Saya selaku pembawa acara mohon maaf bila banyak kekurangan. Saya akhiri bila topik berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.